الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dapat lagi kita bersama pada ya, waktu yang mulia ni untuk kita meneruskan lagi sesi pengajian kita bagi mata pelajaran fiqh faraid, khususnya untuk gagging stam. Ada satu persoalan yang muncul pada setiap kali bila kita belajar faraid, iaitu macam mana kita nak kira, ya, macam mana kita nak kira yang bahagian-bahagian tentang asal masalah tu. Contoh kan, kalau kita lihat kalau kami, maknanya saya lah, saya guna kitab lama, iaitu kitab Al-Wajiz fil Miras ala Mazahib al-Arba'ah. Maknanya kami walaupun nama dia fiqh empat mazhab, tapi tak belajar empat mazhab pun. Ana je lah yang duduk semangat dengan empat mazhab tu. Apabila kita melihat tentang faraid ini, kita akan temui tentang bab al-hisab. Walaupun dalam kitab ni tak ada, tapi memang akan ada bab al-hisab, iaitu cara pengiraan. Contohnya kita bagi macam ni. Contoh eh, nak bagi macam mana? Kita ambil ni. Kita pergi ke bab al-makhraj. Ya, al-makhraj al-furu' li usul al-masail. Okey. Jadi kita boleh lihat di sini, kita takkan lari daripada benda ni. Kita takkan lari daripada pengiraan ni. Okey. Apabila ustaz atau ustazah mengajar, dia akan mengajar terus bagi jawapan. Kita mungkin ada yang setengah, mengikut pengalaman saya lah masa belajar STAM 2019 juga. Kebanyakan yang akan bertanya, macam mana boleh dapat ni? Macam mana boleh dapat masalah? Ya, masalah macam ni, macam dia dapat sedangkan ni. Jadi itulah persoalan yang selalu ditanya. Maka di sini Ana akan buat satu video ringkas macam mana kita nak jawab persoalan ni. Kerana benda ni memang akan ada. Sebab dalam kertas fiqh faraid, yang ini adalah merupakan kalau kertas fiqh faraid tak berubah, tetap format sama, tak tahu. Tapi kebanyakannya bahagian pertama dan bahagian kedua tu mudah. Yang dekat last sekali, dekat last sekali mesti ada soalan seseorang mati meninggalkan. Maka kita kena buat jawapan-jawapan sekali. Dan kalau kita punya jawapan lengkap, memang akan dapat markah. Okey, contoh eh. Kita bagi contoh. Macam nak jawab. Contoh, diberikan satu soalan. Saya bagikan satu soalan. Ya. Contoh soalan, seseorang mati meninggalkan zauj. Seseorang mati meninggalkan zauj, walaupun tulisan agak bodoh kerana kita menggunakan laptop bukan menggunakan tablet eh. Ibin dan ab. Okey. Buat ringkas lah. Saya akan faham. Okey, benda pertama sekali yang kita kena fikir adalah setiap seorang ni akan dapat berapa bahagian. Kalau Ibin paling mudah, confirm asabah. Betul. Ibin confirm asabah. Mana baki? Sekarang kita tinggal dua orang ni, Zauj dan Al-Ab. Zauj akan ada dua bahagian, betul? Iaitu 1/2 dan 1/4. Ini hanya pengenalan dulu. Dan Ab ada tiga bahagian, betul? Iaitu 1/6,
satu per enam campur asabah dan asabah. Zauj akan dapat satu per dua dengan tiada. Apa yang tiada tu? Furuk waris. Saya buat hufa. Furuk waris ni terdiri daripada golongan al-ibin, ibin-ibin, bintun dan ibin bintu ibin. Dan satu per empat jikalau ada. Yang ni ada furuk. Maka di sini ada furuk. Ada furuk. Maka ibin akan dapat satu per. Zauj akan mendapat satu per empat. Al-ab. Al-ab ada ibin. Bila ada ibin, terus dia akan mendapat satu per. Satu per enam. Satu per enam. Kemudian kita nak cek asal masalah. Asal masalah 12. InsyaAllah nanti anda akan tunjuk macam mana boleh dapat asal masalah 12, asal masalah ni semua sekali dengan ada bantuan seorang ni juga, tolong juga beritahu jawapannya. Kemudian yang ni dengan yang ni kita akan dapat 3. Yang ni kita akan dapat 2 dan 7. Ini jawapan yang lengkap. Ini jawapan yang lengkap. Maka bab inilah yang kita akan bincang insya-Allah. Ya. Kita akan bincang insya-Allah secara detail dan secara berperingkat. Baiklah. Dalam maka kita kena kenali apa yang maka apakah yang perlu untuk kita lihat di sini. Maka yang pertama sekali apakah yang apakah unsur-unsur yang terlibat dalam pengiraan ni? Yang pertama sekali yang kita tahu mesti akan ada guna line. Ya. Itu pasti. Tak guna line pun tak apa, tapi memudahkan kerja kita. Okey, line. Yang ini line yang pertama ini adalah line untuk ahlu ahlu waris. Ini line yang pertama. Line yang kedua dipanggil nasib. Dan line yang ketiga adalah as-siham. As-siham ataupun dalam istilah dia dipanggil tashih. Tashih masail ataupun tashih masalah. Kemudian ke atas ini dipanggil yang belah-belah sini dipanggil asal masalah. Okey. Ini kena kenal ni sebab nanti kita akan gunakan untuk kita kira duit nanti insya-Allah. Kita nak kira duit nanti insya-Allah. Nanti bila kita nak kira duit, kita akan gunakan. Okey. Kenali dulu. Ini line ni untuk ahli waris. Line ni untuk nasib. Ya, nasib. Apa nasib tu? Bahagian-bahagian. Kemudian line ni untuk asiham. Asiham pun asiham ni pun bahagian, tapi dia lebih kepada macam mana? Lebih kepada nombor tu lah yang kita akan gunakan untuk kira duit. Ya. Jadi jangan tersalah anggap. Bukan nasib yang guna untuk kira duit. Bukan nasib tapi asiham yang digunakan untuk kira duit. Nanti insya-Allah. Nanti contoh had ni dapat berapa juta, had ni dapat berapa juta, gunakan siham bukan gunakan nasib. Sebab ada punya kawan dikira diguna nasib bukan guna siham. Jadi nombor tu pelik. Jadi nombor tu macam lain ni punya cara dia. Insya-Allah. Ya. Okey. Sekarang kita kena kenali dulu asal masalah tu apa. Okey, asal masalah ini adalah al-istiqra, yakni ulama menyelidik tentang benda tu. Bila ulama faraid selidik, maka diorang jumpalah 7 asal masalah yang terlibat dalam ilmu faraid. Okey, 7 asal masalah yang terlibat dalam ilmu faraid. Yang pertama asal masalah 2. Asal masalah 3. Asal masalah 4 dan asal masalah 8. Kemudian asal masalah 6, asal masalah 12 dan asal masalah 24.
Inilah yang ulama istiqra, mana ulama meneliti kesemua cara-cara pengiraan dan mereka dapat ketujuh asal masalah ini. Dan ini insya-Allah nanti kita akan gunakan dalam pengiraan nanti insya-Allah. Okey. Sekarang kita nak cari cara pengiraan. Kita tahu bahawa al-furud al-muqaddarah, ya. Al-furud al-muqaddarah, iaitu kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Ya. Kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Seperti yang disebut dalam kitab antum semua al-wajiz bin miras, ma huwa al-furud. Ma huwa al-furud? Huwa juz'un muqaddarun syar'an min at-tariqati liwarisi khas, iaitu bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak, ya, daripada harta peninggalan kepada waris yang dikhususkan. Mana waris yang dikhususkan ni untuk dipanggil, ya, waris yang dikhususkan ini untuk kepada ahli waris yang digelar ashabil furud. Ashabil furud. Okey. Sekarang kita akan lihat perbahasan kita. Kita bagi satu contoh. Apakah ashabil furud kita? Kita ada ashabil furud. Kita senaraikan dulu. 1/2, 1/4, 1/8. Ah, ni tak apa, ni biar 1/8. Sekejap. 1/8, 2/3, seterusnya 1/6. Yang ini yang terlibat dalam 1/3. Yang ini yang akan terlibat dalam pengiraan kita. Mula-mula sekali kita kena cari nombor kat bawah dia, nombor yang terlibat. Contoh, kalau dikatakan ada 1/2 dengan 1/4, kita ambil nombor bawah ni. Walaupun warna-warna ni tak apa. 2 dan 4. Maka inilah yang akan terlibat. Dan inilah yang akan terlibat. 2 dan 4. 4, 2. Seterusnya 1/6, 1/3. Maka yang akan terlibat 6 dan 3. Okey, dah dapat eh macam mana kita nak cari nombor? Okey. Kita pergi ke step yang seterusnya, iaitu cara kita nak kira tadi. Okey, kita guna soalan yang sama, iaitu yang meninggal seseorang tu, iaitu contohnya taraka syakhsun an, seseorang tu meninggalkan apa? Seseorang itu meninggalkan contohnya sekejap, boleh ni, boleh guna untuk ni, ada kotak-kotak. Ni elok lagi. Okey, gunakan ni. Okey, seseorang meninggalkan contoh. Lukis sendiri. Seseorang meninggalkan contoh. Meninggalkan zawuj. Awak cebai. Seseorang meninggalkan zawuj.
Okey, seseorang meninggalkan zauj. Seseorang meninggalkan zauj. Kemudian meninggalkan ibin. Kemudian meninggalkan ibin dan meninggalkan ab. Okey. Kita buat line. Standard mesti ada line macam ni. Pertama, line untuk asal masalah. Kedua, line untuk nasib. Ketiga, line untuk istiham. Kemudian kalau ada pengiraan khusus aul ke ta'aul ke ataupun masalah hijriah, mesti ada line tambahan. Tapi ini paling asas dulu, paling basic. Walaupun nampak tidak menarik, tapi bolehlah tu ya. Pertama, kita kena kenali dulu apakah dia punya bahagian-bahagian dia. Okey, kita tengok kitab. Sebab kamu semua gunakan kitab, maka kita tengok kitab. Kitab. Okey. Apakah bahagian-bahagian yang kita akan kaji setiap bahagian-bahagian tu? Ya, kita akan kaji setiap bahagian-bahagian tu. Ni bab al-furu' al-muqaddarah. Untuk macam contoh macam payah lah nak cek bahagian-bahagian, kita pergi ke bab ahwal. Ni bahagian ahwal ashabil furu'. Ni mudah sikit nak cari. Contoh kita pergi ke bab ahwal al-furu' had ni. Okey, nampak? Pertama sekali, kita apa yang kita dapat di sini, kita dapat zauj ada dua keadaan, lahu halatan, ada dua keadaan. Pertama, an-nisfu inda adamil furu' al-warith li zaujah mutlaqah. Kemudian ar-rubu' inda wujudil al-furu' al-warith li zaujah. Maka suami akan dapat 1/2 dengan sebab tiada furu' waris. Bila kita sebut furu' waris, benda yang selalu anda tekan, hafal empat orang ni, iaitu ibin, bintu ibin, bintun dan bintu ibin. Empat orang ni kena hafal. Kemudian 1/4 jika wujud. Maka kaedah paling mudah nak hafal, okey, lagi dah. Maka kaedah yang paling mudah untuk kita nak hafal adalah kita buat secara ringkas. Contohnya zauj. Zauj 2. Maksudnya 1/2, 1/4. 2 tiada, 1/4 ada. Apa yang tiada? Tiada furu'. Apa yang ada? Ada furu'. Okey. Al-ab. Al-ab 1/6. 1/6 campur asabah dan asabah. 1/6 ada. Apa yang ada? Furu' waris. Asabah tiada. Apa yang tiada? Tiada furu' waris. 1/6 asabah. 1/6 asabah ada perempuan. Hak tu je. Ada perempuan, tiada lelaki. Hak tu. Okey. Maka zauj ada. Bila ada satu, bila ada 1/4. Okey, 1/4. Tulis. 1/4. Kemudian ibin buka bab ta'zib. Apa ta'zib? Apa ta'zib? Asabah, yang ni yang akan dapat baki. Ibin duduk belah mana? Belah asabah bin nafsi. Semua lelaki asabah bin nafsi. Ibin, akhun syakik, akhun li'ab, amun syakik, amun li'ab, ibin, akhun syakik. Semua tu sekali yang akan dapat asabah. Maka ibin kufur asabah. Kemudian al-ab. Al-ab ada. Ada maknanya 1/6. Macam tu saja. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya, kita nak cari jalan pengiraan. Macam mana? Kita ambil ni, nombor ni. Sekejap, kita tolak sikit. Tu biar. Kita ambil sini. Nombor. Merah. Mudah sikit. No, kita ada nombor 4. Kita ada nombor 4 dan nombor 6. Maka kita susunkan 6 dan 4. Kita cari nombor yang paling besar.
Apakah nombor paling besar? Nombor 6. Maka caranya kita bahagikan dengan nombor yang ini bahagi dengan 2 ni. Okey, sampai nombor bahagi tu boleh dapat jawapan. Jangan sampai ada jawapan point-point. Mesti jawapan macam 3, 2 macam tu. Contoh. Okey. Ha, Ana ni jenis lambat sikit. Ah, guna. Alamak. Lambat nak kira. Jadi memang kena gunakan kereta. Tak maaf. Okey, kita mulakan. 6 bahagi 6. 6 bahagi 4. Okey, 6 bahagi 6, 1. 1, pas. Okey, kemudian 6 bahagi 4, 1.5, tak pas. Okey, kita perasan tak bila kita buat asal masalah, kan? Nampak perasan ada 6, 8, 12, 24. Okey, yang ni yang kita akan guna sebab kita ambil nombor 6. Kita akan terus direct sampai dapat jawapan. Okey, kita mulakan dengan 6 bahagi 8. Okey. 6 bahagi 8, 0.75, tak dapat, tak lepas. 6, 12 bahagi 6, 12 bahagi 4. Okey, kita tengok. Okey, 12 bahagi 6, kita dapat 2. Lepas. 12 bahagi 4, 3. Lepas. Maka asal masalahnya adalah 2. Asal masalah adalah 12. Maka asal masalahnya adalah 12. Okey. Seterusnya, selepas kita dah dapat asal masalah tu, kita nak buat apa? Kita nak shopping, ya. Tak, kita bukan nak shopping. Kita nak apa? Kita nak cari jawapan. Sekejap. Okey. Tu tak memang saya padam. Ya Allah. Ya. Masalah pula. Okey, sekarang kita nak cari asliham dia. Macam mana asliham? Cara nak cari asliham, kita buat cara yang biasa. 1 kali 4 kali 12. Macam mana? 1 kali 12 bagi 4. Dapat jawapan. Tadi buat 1 kali 4. 1 kali 12 kali 4. Kira berapa dapat? Dapat 3 kat sini. Kemudian 1 per 6 kali 12. 1 kali 12 kali bahagi 6 dapat? Dapat 2. Kemudian macam mana nak cari bahagi? Kalau orang yang jenis pandai mat, dah belah agak lah. Tapi kalau jenis yang mungkin slow sikit, buatlah 12 tu tolak dengan dengan 3 campur 2. Dapat jawapan. Berapa? 7. Maka maka asliham dia ada tu 7. Asliham dia ada 7. Okey. Selepas kita dah dapat dah pembahagian ni, apa yang kita nak buat seterusnya? Kita nak kira duit lah. Macam mana? Okey, kita nak kira duit. Kita padam dulu. Okey, kita nak kira duit. Sekejap. Kalau ni mudah sikit, nombor baris. Okey. Dia apa cantik sikit barulah sedap mata mandang. Cuma yang okey, yang duit ni kita buat kotak satu lagi, iaitu kotak jawapan dia. Ini kotak ahli waris, ini kotak nasib asiham, ini kotak untuk kira duit nanti. Okey. Okay, kita bahagikan. Apa nanti kita padam yang mana guna tu. Okey. Jadi 3 orang. Okey. Tapi yang lebih tu kita padam-padamlah. Ya. Okey. Nak bagi cantik sikit. Oh, boh.
Tak apa, boleh tu. Okey. Okey, zawj ini ibin, ini ab. Okey, kita dah dapat dah dia punya apa asal masalah dia 12 kat sini. Okey. Ini banyak kena, ini banyak kena padam ni. Ini kena padam. Takut antum semua terkeliru. Okey. Kita dapat dah. Yang ni berapa dia punya apa nasib dia? 1/4 asabah dengan 1/6. Asal masalah 12 dia dapat dah. Ini kita dapat 3, 7 dan 3, 7, 2. Sekarang kita nak pergi ke bahagian kira duit. Macam mana? Okay, ini anda tahu mesti duit banyak. Buat baru ni. Okay. Okay, katakanlah seseorang itu mati meninggalkan ni. Meninggalkan harta sebanyak RM 10,000. RM 10,000. Macam mana kita nak kira duit? Formula dia, okey. Formula untuk kita nak tahu cara untuk kita duit adalah seperti berikut. Iaitu an-nasib. Nasib akan dikali dengan duit ni. Sebenarnya kita guna istilah apa, kita guna istilah atirkah, sebab nanti mungkin kita nak kira ladang, mungkin nak kira rumah sebagainya, tapi kita guna duit lah. An-nasib akan dikali dengan duit dibahagi dengan asal masalah. Asal masalah ini yang formula yang kita akan gunakan untuk kita nak kira duit. Maknanya hak ni dapat berapa, hak ni dapat berapa, hak ni dapat berapa. Okey. Apa? Jadi formula tu harap ada salin eh. Okey, kita nak kira duit sekarang. Asal masalah ada 12. Hak ni 3, hak ni 7, 2. Okey. Nasibnya apa? Ya. Nasibnya apa? Nasibnya kita gunakan yang ni. Ya, kita gunakan nombor ni. Ni. Ah, tu yang saya katakan. Kita akan gunakan nombor ni untuk dalam pengiraan nanti. Jadi caranya adalah 3. Contoh kita nak tahu zauj. Okey, kita nak tahu zauj ni dapat apa? Zauj ni dapat apa? Iaitu 3 akan dikali dengan 10,000 ni. Ya, 10,000 ni dibahagi dengan asal masalah 12. Maka kita dapat apa? Okey, cuba kira. Okey, cuba kira berapa dapat. Okey. Okey, 10,000 dibahagi dengan 12 dikali dengan 3. Berapa dapat? 2,000. 2,500. Okey. Sizaut akan dapat 2,500. Seterusnya Ibin. Ha, Ibin nanti dulu. Ibin nanti dulu. Sebab dia asobah, dia baki, kita tangguhkan dulu. Kita fokus pada ni dulu. Sebab apabila baki, kita bagi baki je. Tak payah nak kira-kira. Okey. Ini kemudian 2. Okey. Gantikan nombor 2. Okey. Kira sekarang. Berapa dapat? 10,000 dibahagi dengan 12 dikali dengan 2. Kita akan dapat 1,066. Jadi kita kemudian kita campur 2,500 dicampur dengan 1,066. Kita dapat 4,166. Maka 10,000 ditolak dengan 4,166. Maka baki yang tinggal hanyalah 5,834 sahaja. Maka dah settle. Inilah cara pengiraan dia. Dapat?
Jadi itulah cara pengiraan. Jadi kamu boleh guna untuk apa-apa lah pengiraan. Tanah, contoh tanah ada, tanah ada 10 ekar, kiralah. Tanah ada 10 ekar, kiralah setiap seorang dapat berapa. Contohnya, okay, kita tengok. Contoh, si Zawj akan dapat berapa tanah. Okay, tanah ada 10 dibahagi dengan 12 dikali dengan 2. Satu, tu memang itu kalau buat tanah ni sikit, tapi duit mudah. Sebab tanah ni kena ujuk pada pakar. Sebab setiap kalau tanah ni dia akan tukar banyak nilai mata wang. Jadi itulah cara kita nak mengira. Nampak tak? Kita ambil ni bandingkan. Contohlah kalau ada 6 2 2 bandingkanlah. 6 bahagi 6, 6 bahagi 2 kira sampai kena 2 nipas, maka itulah asal masalah dia. Dapat? Okey, dapat eh? Allahu a'lam. Okay. Allahu a'lam. Itulah yang dapat dilihat. Sebab anda punya buku ni, ini anda punya buku dulu masa kami belajar. Cuma kami ni tak belajarlah apa, kami ni taklah belajar apa mazhab empat, tapi adalah yang anda belajar tentang mazhab empat. Contohnya masalah jad. Yang dalam mazhab Hanafi, yang dalam mazhab Hanafi jad tu tidak boleh, tidak apa, jad tu akan menghijab saudara-saudara. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dia tidak menghijab saudara-saudara. Itu semua permasalahan dia. Tapi itu saja yang anda boleh dapat berikan ilmu kepada antum tentang pengiraan ini. Diharap apa, bermanfaat untuk lulus dalam ujian STAM, insya-Allah. Insya-Allah. Diharapkan faraid jangan takut. Ya, jangan takut. Kerana bagi anda, faraid adalah merupakan kertas bonus. Sebab apa? Ada orang berfikir, kita jawab fiqh je lah, bab faraid ni kita tinggal. Jangan. Faraid itulah markah bonus. Sebab apa? Sebab faraid ni, soalan sikit, markah banyak. Fiqh, soalan banyak tapi, ya, macam tu lah ya. Walaupun sampai ke Al-Azhar pun tetap susah ya faraid ni ya, kan bahasa Inggeris tu gerget ya, dalam bahasa Inggeris gerget, tapi cuba semampu mungkin untuk kita lihat faraid ni mudah untuk kita melahirkan ulama faraid. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat wa astaghfiru halazi di walakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim wal tawwabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.